Selanjutnya tutup dua kali earbud sebelah kanan untuk menghubungkan keduanya. Setelah yang kiri lampunya mati, berarti kiri udah connect ke yang kanan. Setelah itu baru aktifin bluetooth yang di perangkat. Nanti akan tampil cuma satu pilihan, karena yang kiri udah connect ke kanan, baru dihubungkan ke perangkat. Matikan Bluetooth HP. 2. Nyalakan headset bersamaan. 3. Tekan dua kali headset yang kiri. Proses firing. Nanti lampu yang kanan mati. 4. Aktifkan Bluetooth HP. 5. Firing ke perangkat S9L. Thank you.
Birunya lah bareng, bukan kedap-kedip. 3. Connect ke device, harusnya udah muncul jadi 1S9. Dua-duanya koneksi putusin bluetooth semua, terus cabut headsetnya secara bersamaan. Tunggu hingga lampu birunya hidup sebelah, konekin lagi bluetoothnya. Dan cuman ada satu itu bang. Jika nyala dua-duanya berarti berhasil bang. Thank you.
Thank you.